kembali ke bagian kedua dari The Search, dan kita akan langsung saja untuk meneruskan, karena ternyata setiap kali kita kembali maka semuanya akan berubah jadi kembali normal lagi. Oke, kayaknya lebih enak pakai ini sih. You will drop all that you go to. Oke, jadi tadi Pups ada mati sekali, sayang banget ya. Kenapa dia? Eh dong, berani enggak? Nah. Lebih enak pakai stick ternyata, adik-adik. Jadi kan Pups pakai keyboard. Oi, cabut kakinya. Nah, problem sekarang satu nih. Karena kita pakai apa itu? Oh. Bentar ya. Kita harus tahu. Currently not possible. Everybody to use. I already full. No other injectable available. Jadi Pups coba satu-satu, guys. Tap shift control alt spasi lompat and bla bla bla. Untuk buka tab itu apa ya? Tab command itu apa? Nah, lebih enak ini. Karena bisa ini kita. Bisa sombong-sombong. Bisa sombong. Pups kalau pakai keyboard gini bisa sombong. Dia gak bakal bisa hit kita. Beneran. Beda sama kalau pakai joystick tadi kan. Dan kenapa Pups mau pakai ini? Karena ya gitu tadi. Kita gak bisa lompat kalau pakai joystick. Gak tau kenapa. Harusnya bisa kali ya. Cuman gak enaknya ini susah buat gerakin kamera. Nah gitu aja. Nah inilah tadi Pups satu di sini. Jadi sebelum waktu mengucapkan saya goodbye kepada kalian semua, tuh tiba-tiba ada yang lompat musuhnya. So ya, yeah. Kita akhiri segalanya dari dia ya. Rp623 tech scrap. Okay, sorry I drop this. Itu mayatnya kita sudah ambil. Kameranya agak susah sebenarnya. Karena kita harus diam baru kita bisa goyang-goyang, kalau enggak susah. Head, adalah tujuan kita. Nah, dia jatuh, guys. Langsung aja kita cabut. Adalah sang penjabut nyawa. Yalah, masih ada bro. Jangan mau ditipu sama musuh. Wah, oh, kalau ada dua gini ya mohon maaf ya. Kita harus lebih hati-hati. Kita ajar yang ini dulu, satu dulu. Jadi kalau lawan dua itu haram di sini ya. Bahaya sekali. Kita ada di belakang udah. Tetap head adalah target utama kita. Jadi finishing move-nya harus pas. Banyak banget. Nah, sekarang Pups ini tekan I, ternyata lumayan jauh. Headgear kita masih belum ada. Sebentar. Headgear kita masih belum ini back-nya apa ya? Kalau back apa? Tahu nih kalau back apa nih? Kalau tekan oh ini nih, escape back-nya. Bentar. Jadi kalau kita sini okay, siap. Left arm-nya kita oh, kita kekurangan core jadi kita enggak bisa pakai sih. Jadi ada core-core-nya kalian lihat sendiri nih, ada core mana tadi? 11/12 itu berarti kita core-nya kita udah mau penuh, kita enggak bisa pakai. Implant. Ini pas banget nih. Power consumption-nya kita sudah penuh semua. Press space while sprinting to perform a jump. Nah, di sini dia nih yang tadi Pups nggak bisa naik ke atas. Gimana caranya coba? Coba sprint. Six tungsten alloy MK. Itu Pups penasaran ya. Jadi Pups ulang sambil ulang langsung mati. Luar biasa musuhnya. Oi, selau bro, selau. Jadi kadang-kadang musuhnya nih rese, bisa lompat. Tapi tenang, kita lebih rese lah karena kita udah pakai keyboard Imba.
Pakai joystick susah. Sampai naik level. Mungkin ada kalanya Pubs mungkin enggak kasih lihat kalian ya, karena kan petanya jauh banget nih. Kayaknya kita pakai ini deh kayaknya deh. Oke, kalau pakai joystick gimana larinya ya? Sprinting gimana ya? Bisa blok. Apa Pubs lagi lihat nih kalau kita sprinting pakai joystick. Sprintnya pakai joystick kenapa? Oh, gini-gini. Kita tekan ini. Terus tuh. Nah, masih Pubs masih bingung. Coba ya. Ini pakai joypad. Sebenarnya joypad ini enak, cuman bingung ini lompat ini. Coba kita lompat. Press L while sprinting, ya kan? How? Someone tell me how. Yang benar. Ya, yeah, I know that. Ini coba ya. Gak bisa. Harus pakai keyboard kalau mau lompat gitu. No. Sorry, masih trial and error, guys. Kan gak bisa kalau kita L-nya kita cabut terus kita gak bisa lari ke depan. Gak bisa. Pubs menyerah. Ya lanjut yuk. Pakai keyboard aja lah. Kalau keyboard bisa loh. Bisa kalau keyboard. Beda. Kesel. Kita belum bisa masuk itu 55 power note. Nanti Pubs kasih lihat. Jadi ada tanda-tandanya memang kita berapa power note gitu. Oke, dua kali. Bisa dua kali dia. Satu. Kita juga dong. Mau juga dong. Kita menghindar aja santai-santai. Break semua. Hey yo. Satu, dua, tiga, empat, jatuh, cabut. Kita incar kepala semua. Oke. Di sana beres. Ada satu. Gua rasa kita bisa incar body ya. Sekali-kali kita incar body. Kenapa? Karena kita butuh part-part yang lain, nggak cuma kepala. Kita butuh part body juga. Tapi kalau incar body ini matinya lama. Hey, yo. Sakit. Kalian lihat sendiri, kita langsung tereksekusi kayak gitu. Game-nya punishing banget. Plasmic regenerator. Banyak implant. Kalau soal balik-balik kamera ya, itu lebih enak pakai joystick sebentar. Pasti ada ini deh. Yang di sini tuh pasti ada. Dari gameplay ini ada yang kamera smoothing kalau enggak salah Losa. Oh, yang mana ya? Salah satu dari sini. Ah, ini nih. Ah, maksud Pubs itu ini. Nah. Pubs lebih enak lagi mainnya. Teramannya kita sih cuma sampai sekarang sih. Nah, sampai sekarang ini tercepat. Tidak akan dimaafkan ya. Jangan main-main sama Pubs. Itu belajar dari Resident Evil sih. Jadi kita memang ada opsi di mana kalau gerakan mouse itu selalu bakal nge-lock kamera movement. Oh ya. Yeah. Sini. Macem. Ini apa ini? Error, door can't be open from this terminal. Makasih. Ambil semua bisa kita ambil. Oke, jadi opsinya kita sekarang sudah terbatas ya. Kita sudah tidak punya jalan. Pas bakal coba untuk keliling dulu, mau cari-cari mungkin ada sesuatu. Ada vital boost di atas. Sini. Ada sesuatu? Oh. Ini 55 core power, kita enggak bisa buka 100%. Sekarang kami sebelum main spinal itu use implant to finish off enemy. Oke. Okay.
ngapain terus ya? Ini kita sudah bisa buka tadi. Kita butuh sesuatu, powernya kita kosong. Kita coba yang ke bagian sini. Bagian yang musuh cemen-cemen tadi. Wots, wes, bisa lompat lap sekarang. Oh, sampai mati loh dunia. Oh. Kita udah bisa buka semua. Naik ke atas. Tetap tenang. Daerah sana kosong. Daerah sini juga kosong. Sini kita gak bisa ngapa-ngapain. Halo, udah ada peta? Guys, kita udah punya peta, guys. Untuk sementara waktu kita lagi terperangkap di sini. What? Siap. Kepeleset, jatuh. Bukan contoh yang baik. Jadi kalau Pups naik ke atas, musuhnya akan kereset semuanya. Sambil jalan-jalan. Di sebelah kiri ini ada satu lagi ini. Ya. Gelap banget. Remember to cut enemy battle to get new and crafting material. Jadi kita harus nge-cut. Kalaupun mau nge-charge ini susah. Kita gak bisa overcharge karena kita kurang banget. Core powernya kita itu 55. Core power kita sementara sekarang ini cuman 12 ya. Core power kita cuman 12. Jadi musuhnya apakah ada di daerah sini? Bentar ya, Pups Jabri, coba cari-cari dulu. Ah, itu di bawah guys. Gue bisa kelewatan ya. Sepuluh bisa kita overcharge. Mendadak ini game menarik. Hahaha. Karena kita ketemu jalan. Coba kalau kita masih keperangkap di dalam, beda cerita dong. Oke, kita udah bisa buat buka yang tadi, jadi aman. Sebenarnya kita bisa kembali lagi sih. Oke, Pups bakal kembali dulu ya. Jadi Pups sudah kembali ke assembly tadi, kita sudah upgrade. Kita coba terusin lagi ya. Masih cukup panjang. Nah ya, nggak tahu kemana ada peta, jadi kita menikmati hari bener-bener. Ini ada dua pesawat lagi nih, ngeselin. Oh, dari belakang juga masih ada. Why? Langsung mati. Oke, baru saja kita mati lagi. Jadi kita bakal ambil mayat kita di depan. Kenapa tiba-tiba ada racun ya guys? Oh iya, nada. Jadi ini cukup bahaya banget ya. Kita di base, kita tadi di backstep. Waduh, aduh guys. Ya sebelum terjadi aduhai. Kita kasih gaya action bentar ya. Nah. Oke guys, sudah mati dua kali kita. Cukup menyedihkan ya. Cukup menyedihkan. Tuh di depan ada mayatnya. Oke, jadi di kanan tadi ada satu. Jadi Pups gak mau gila lagi ya. Tadi kita sudah cukup gila dan gua rasa sekarang kita gak perlu gila lagi. Nih. Gak mau. Hafal aja. Oh ya Tuhan. Bentar, potong dulu yang ini. Gila loh. Ini kapal pesawat ngeselin banget. Itu EMP-nya bahaya. Ya, kita dua kali kalah lawan helikopter. So yeah, it's my... What? Oke, siap. Sementara itu kita harus... harus hati-hati nih. Apa? Enggak, sayang. Jadi dia punya self-defense. Enggak!
Self defense-nya ngeri. Apple. Oke, akhirnya setelah 3 kali. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Sudah sampai mana? Ini ada jalan sini. Kita akan naik ke atas. Oke. Oke, make sense. Samba ngeselin game-nya. Selin banget, selin banget. No. Waduh, waduh Gan. Slogan, slogan, slogan. Waduh. Bagusnya sih health-nya ada 2. Jadi kita punya health 2 macam. Satu yang inject langsung penuh, satunya yang regen. Untuk sementara waktu yang regen udah habis. Tinggal yang inject saja. Aduh, yang ginian lagi nih. Nggak. Nggak. Ini apa sih ikut-ikut sih? Waduh, aduh, astaga, wedus. Nggak. Oke, siap. Oke. Astaga, naga. Kok ngeselin, kok lu kok buat Pups jadi bete? Tidak! Bete banget Pups. Jangan! Sekali lagi. Astaga, lawan gituan aja susah. Terus gimana dong? Ini habis semua ini. Cara regennya gimana ya? Jadi gak ada apa-apa tadi sana. Ini jalan nih. Memang trial and error tampaknya. Rocket Assembly Station. Petanya gak dikasih ya. Jadi ya sudah, ini apa ini? Kita bisa naik ke atas dari situ. Jadi Pak coba menjelajah di bagian bawah dulu. Bisa terbuka. Bentar ya. Kita coba naik lewat sini deh. Karena di sini ada jalan naik tadi kan. Pak coba buat naik ke atas dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Explore, explore, dan explore. Tujuan dari sebuah game. Tenang aja. Stay with Papswa, oke. Oke, ini out of order. Jadi kita nggak bisa kesini. Ini ada kayak email apa ini? Pesan baru. Jadi jalannya cuma satu memang, guys. Cuma yang di bawah itu. Report it immediately to your supervisor. Protect yourself, your job, your family. Terrorism is everyone's problem. Harus hati-hati. Duha! Oke, okay. Pas enggak pernah siap buat lawan dua deh. Duha, enggak bos. Santai-santai. Santai bosku. Soalnya sudah habis, mau sabar ya, di sana sabar ya. Sabar, sabar. Antri. Ya, the bright side is kita punya ini sekarang. Cuman ya gimana ya? Dia sudah tunggu kita nih. Halo. Enggak, bosku. Oh, oke. Okay. Oke, santai. Nice. Kita sudah sampai dalam nih ya. Kita sudah di dalam, enggak tahu, enggak kelihatan checkpoint sama sekali nih. Enggak bisa dibuka untuk sementara waktu. Ya, untuk sementara waktu saja enggak bisa dibuka. Itu ada sesuatu di sana. Halo, misi. Oke. Okay. Kayak secret way kah? Oh, kita bisa ambil files of text can be consumed with your inventory with new text scrap. Oke, okay. Jadi di inventory kita ini ada kayak semacam consumable yang bisa kita ini. Oh ini, kita sudah dapat text scrap banyak, cuman Pap simpan dulu ya. Ini ada banyak sekali schematic, terus sama komponen-komponen yang Pap sendiri nggak tahu gunanya apa. Maybe later kita bakal tahu gunanya apa. Tadi mana sekarang? Oh ini, ada jalan di bawah.
ada jalan di bawah. Kita ke bawah dulu. Ke underground, tempatnya gelap ya adik-adik. Teman-teman, gelap nih teman-teman. Press R to toggle. Gimana maksudnya? Make a body to use gear lights. Oh, jadi kita punya body yang bisa pakai gear lights. Sebutkan contohnya. Tidak ada. Oh, nice. Kita bisa pakai sekarang. Bisa pakai. Ya, jadi kita masih belum. Oke, kita tangannya kita udah lengkap sih. Cuman kita belum punya yang namanya yang head gear yang dibilang gitu ya. Jadi kita nggak tahu ini kita lewat mana sih. Oh, ini ada jalan ini dulu, guys. Halo? Nggak, bercanda. Kita sikat semuanya. Oh, level 5 one hand. Kok one hand ya? Maps itu berharap kita punya sesuatu yang lain. Cuman ya, kita nggak kelihatan apa-apa di situ. Jadi kita punya satu buah baju ataupun item yang bisa pakai buat lampu. Tapi kita nggak punya body gear sama sekali. Jadi yang pak... WAIT! Nggak, bosku, 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 tenang bosku. Ini bos ya? Kayaknya bos deh ini deh. Innalillahi. Oke, jadi Pap sudah leveling sesaat. Oke, ini di bawah dampus aja. Kita sudah tahu dia di mana. Ini kayak mini boss mungkin ya. Ini Pap bakal coba buat mengalahkan dia lagi. Semoga kita bisa. Nah, Pap butuh waktu tadi buat leveling sebentar. Jadi senjatanya kita udah senjata berat nih. Kalian lihat sini senjatanya. Pukulannya juga keras dan berat. Ya. Benar-benar garis keras kita. 20/21. Kita gak punya body gear sama sekali. Oke, ini bakal menyakitkan. Itu ada badannya kita di bawah. Tampil dulu. Apa sudah tahu kalau itu muncul. Oke, kita dapat plus 2000. Nice. Kita punya tech 4000. Sekarang mana dia? Wow, 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 slow bro. Cepat kan? Cepat banget, enak banget. Di bawah situ ada sesuatu. Di atas juga ada sesuatu. Tuh ada orang situ. Coba bisa naik ke atas. Kita pukul sekali, kita mundur. Kok gelap? Connection failed. Door cannot be open right now. Okay. Door cannot be open right now. Kita coba turun ke bawah. Kita coba turun. Ini tempat yang Pubs mati terus ya kayaknya nih. Bukan lawan bos yang tadi kan? Nggak tau di mana nih guys. What? Oke, targetin aja bro, bro. Cuman ada kayak udah kayak saber gitu guys. Nggak tau itu apa itu. Oops, nggak tau itu apa tadi. Ada sesuatu di situ. Apa ini? Employee number 776910 to the homicides associated with the individual known as the Liberator. All indications that he has deliberately tampered with his neural implant, including disabling its GPS function. Terus naik ke atas. Berarti kita harus lawan yang larinya cepat itu. Semoga kita enggak mati. Udah 5 kali mati lawan dia. Berapa kali ya? Ini. Hati-hati, dia ada di sini. Tuh, di bawah tuh dia tuh. Kayak mini boss pertama ya. Oke,
Akhirnya kita menang. Has. Medieval tech civilization. Apa tuh? Entahlah itu apa. Tapi yang pasti guys, untuk pertama kalinya PUBG bisa lolos juga. Yes. Woo. Pakai baju agility. Kalau pakai strength lama banget mukul motornya, mukul-mukul. Oke, okay, udah online semua. Om. Lagi recording. Ya, ini Audrey ngajakin main, Bayu ngajakin main. Oke, okay, bentar gua off sampai sini. Oke okay guys, kita sudah mendekati titik cerah di bawah sini ya. Kita coba interaksi lagi. Kenapa ya? Oh, oke, okay. Ternyata di sini ada jalan. Oh, salah brosku. Di atas itu ada apa? Kenapa harus mau mati dulu nih? Danger banget kalau kita mati. Terus sempat juga dia hajar kita ya. Oke. Okay. Yuk. Dikit lagi kita sampai ujung. Ada yang minta tolong? What? Oh. Oke, minder dulu guys. Kayaknya ada suara, jadi kita bakal tolong dia. Oke, kita pick up dulu. Ada orang di dalam sini, kita selamatin. What the? What? Masih ada musuh yang susah. Oh, wow guys, masih ada satu lagi. So, sampai di sini dulu video kedua dari The Search. Semoga PUBG bisa lanjutkan petualangan dari lakonnya kita. Dato siapa namanya udah lupa. Sampai jumpa di next video. I'll see you guys around. Hashtag lanjut PUBG, like, share, dan subscribe. Dan komen di kolom komen bawah ini kalau kalian pengen lebih cepat lagi videonya untuk keluar. Dadah.